Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba hudahu ila yaumiddin amma ba'd. Bapak dan ibu saudara kaum muslimin yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua, sehingga di malam hari ini kembali kita berkumpul di Masjid Shalah Al-Barakah yang kita cintai ini untuk melanjutkan pelajaran kita membahas sirah an-nabiyah. Walaupun telah lama kita break, ya insyaallah kita akan kembali melaksanakan kajian sirah kita ini walaupun hanya untuk internal jamaah Masjid Shalah Al-Barakah. Baik, saya kira karena kita sudah lama ya tidak mengkaji sirah ini, kita perlu ingatkan pelajaran kita yang terakhir ya, bahwa di pertemuan yang terakhir telah kita jelaskan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berupaya untuk mendakwahkan Islam kepada orang-orang Arab yang pergi berhaji ke Baitullah. Beliau benar-benar memanfaatkan ibadah haji ketika itu untuk menyebarkan Islam. Dan di sana ada banyak sekali orang-orang dari penduduk Madinah yang kemudian menerima Islam. Mereka kemudian berbaiat, berjanji setia kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan kemudian melakukan dua kali baiat. Jadi ada dua baiat, baiat Aqabah yang pertama kemudian baiat Aqabah yang kedua. Pada baiat Aqabah yang kedua ada 73 orang pria dan 2 orang wanita dari Yathrib yang berbaiat kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian sebagaimana yang kita sebutkan bahwa banyak sekali orang di kota Madinah yang kemudian menerima Islam sebagai agama. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus Mus'ab bin Umair untuk mendakwahkan Islam, maka tidak ada satu rumah pun melainkan di dalamnya ada seorang Muslim. Nah, ketika kondisi di kota Madinah ya sudah tidak lagi kondusif, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berpikir untuk berhijrah. Ketika itu beliau ditampakkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam mimpi beliau tempat untuk berhijrah, ya, yang beliau kira bahwa itu adalah Yamamah atau Al-Hajr, tapi ternyata yang ditampakkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ketika itu adalah Yathrib atau kota Madinah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, beliau menceritakan mimpi beliau, ra'aitu fi manam anni uhajiru min Makkah ila ardin biha nahru. Kata Nabi alaihissalatu wassalam, aku melihat dalam mimpiku bahwa aku berhijrah ke suatu tempat yang dipenuhi dengan pohon kurma. Jadi indikasi tempat yang akan dituju oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah dia dipenuhi dengan pohon kurma. Fa adaya bawah ali ila annahal yamamah aw hajar. Maka aku berpikir bahwa tempat tersebut adalah Yamamah. Yamamah ini daerah Najd ya, daerah timur dari Jaziratul Arabiyah, atau ke Hajar. Fa idza hiya al-Madinah tu Yathrib. Tapi ternyata yang kulihat dalam mimpi itu adalah Madinah atau kota Yathrib. Jadi Madinah itu setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam pindah ke sana baru disebut sebagai Madinah. Sebelumnya dia bernama Yathrib. Kemudian di hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam ditampakkan ya ciri dari tempat tersebut selain dia dipenuhi dengan pohon kurma, bahwa daerah tersebut diapit oleh dua harwah. Ya, harwah itu artinya lahar yang sudah membaku. Jadi kalau terjadi letusan Gunung Merapi kemudian keluar lahar, lama kelamaan lahar ini akan membaku. Dia mendingin kemudian membaku. Nah, kota Madinah itu diapit oleh dua lahar yang membeku. Oleh karena itulah nanti ketika perang Khandaq
Nabi SAW diserang oleh orang-orang Quraisy, ya, oleh orang-orang musyrikin dan pasukan-pasukan Arab sebanyak 10.000 pasukan menyerang kota Madinah. Maka nanti Nabi SAW itu atas idenya Salman Al-Farisi, beliau membangun parit, ya, membangun parit antara dua haram ini, dua lahar atau lava yang sudah membeku. Jadi kota Madinah bagian selatannya itu adalah pohon-pohon kurma sehingga tidak bisa ditembus oleh pasukan berkuda atau pasukan unta, ya. Kemudian bagian utaranya itu dia dijepit oleh dua lahar yang sudah membeku. Kemudian antara dua lahar inilah dibangun parit, yang digali parit sehingga kuda-kuda dan unta-untanya orang-orang Quraisy itu tidak bisa menyeberang. Ya, nah ini hanya ada di kota Madinah ketika itu. Makanya Nabi SAW mengatakan, ini muridu dawa hijratikum ro'aitu data nakhrin baina labatain. Kata Nabi SAW, aku diperlihatkan tempat kalian nanti untuk berhijrah, ya, data nakhlatin atau data nakhlin. Tempat kalian hijrah itu nanti akan dipenuhi dengan pohon-pohon kurma. Sampai sekarang kalau kita pergi umroh, ya, biasanya dari Makkah akan ke Madinah, ada tur ke Madinah, kita tinggal selama beberapa hari di Madinah. Nanti pasti salah satu turnya itu acaranya kemana? Ke kebun, kebun kurma, ya, karena banyak sekali pohon kebun-kebun kurma di kota Madinah, ya. Nah, kata Nabi SAW, daerah hijrahnya kalian itu nanti akan dipenuhi dengan dengan pohon-pohon kurma. Kemudian bainala batain, dan dia dikapit, diapit oleh dua bekas lahar, lahar yang membeku. Ya. Ternyata apa? Daerah tersebut adalah Madinah. Nah, bahkan Nabi SAW pun mulai memerintahkan para sahabat untuk berhijrah ke kota Madinah. Dan para sahabat, mereka berhijrah hanya mengharapkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita berhijrah, ya, tanpa motivasi yang kuat, ini berat sekali. Bagaimana kita sudah puluhan tahun tinggal di suatu tempat, rumah kita di sana, tanah kita di sana, karib kerabat kita di sana, kemudian kita meninggalkan itu semua. Ya, berat sekali, ya, berat sekali, dan ada kemungkinan tidak kembali. Ya, ada kemungkinan tidak kembali. Jadi benar-benar meninggalkan daerah itu selama-lamanya. Berat sekali, ya. Kalau kita meninggalkan kampung halaman, pasti akan kembali. Berbeda dengan para sahabat, ya. Selama Makkah itu masih dikuasai oleh kaum musyrikin, mereka tidak kembali ke sana. Mereka tidak kembali ke sana. Jadi mereka membawa barang-barang mereka berpindah ke kota Madinah. Inilah motivasi para sahabat berhijrah ke kota Madinah. Kalau tanpa dilatar belakangi mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, maka akan berat sekali apa yang mereka lakukan. Ya. Nah, kemudian mereka pun mulai berhijrah ke kota Madinah. Nanti kita akan bawakan beberapa kisah hijrahnya mereka yang luar biasa, yang membuat kita terharu bagaimana perjalanan para sahabat ridwanullah alaihim ajmain meninggalkan kampung halaman mereka untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, berislam dengan baik di tempat yang baru. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, kana al-mu'minun yafiru ahadun bi dinihi ila Allah taala wa ila rasulih sallallahu alaihi wasallam makhafata an yuftana alaih. Ya, pada masa dahulu kaum mukminin mereka berhijrah membawa agama mereka menuju Allah dan Rasulnya. Ini mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Makhafata an yuftana alaih. Mereka sangat khawatir ketika agamanya itu mendapatkan cobaan. Mereka khawatir nanti kalau mereka tidak berhijrah, terus-menerus disiksa, dicela, dipepetkan oleh kaum musyrikin, kemudian mereka tidak tahan dan meninggalkan agama mereka. Maka mereka mencari tempat yang aman untuk bisa berpegang teguh dengan ajaran Islam. Dalam hadisnya Khabbab bin Arad, ya, Khabbab bin Arad mengatakan, hajarna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam naltamisu wajh Allah fa waqa'a ajruna 'ala Allah. Kata Khabbab bin Arad radhiyallahu anhu, hajarna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam naltamisu wajh Allah. Kami berhijrah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang kami harapkan semata-mata hanya wajah Allah Subhanahu
wa ta'ala. Ini yang mereka harapkan. Ya, untuk apa hijrah? Meninggalkan kampung halaman, ya, penghasilan mereka sudah di sana, ya, rumah mereka di sana, tinggalkan itu semua. Dan tragis sekali, ya, apa yang mereka tinggalkan itu kemudian diambil oleh orang-orang musyrikin. Ya, maka dikisahkan sebagian sebagian para sahabat, ya, mereka meninggalkan rumahnya itu langsung diambil oleh Abu Sufyan. Kemudian apa yang dilakukan oleh Abu Sufyan? Dijual, uangnya masuk kantong. Ya, maka ketika ada orang yang datang dari kota Makkah mengabarkan kepada sebagian para sahabat, diceritakan kepada dia rumah dulu sudah dijual oleh Abu Sufyan. Ya, Bapak dan Ibu bisa bayangkan gimana emang punya rumah di Jogja. Kemudian dijual. Tiba-tiba dapat kabar, "Mas, rumahmu dulu sudah dijual." Gimana rasanya? Sedih sekali kan? Nah, itu resiko yang diambil oleh para sahabat. Nah, tadi suwaj Allah. Yang kami cari itu hanya wajah Allah Subhanahu wa taala, keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Fa waqa'a ajruna 'ala Allah. Maka kami sandarkan balasannya hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya kita itu kalau melakukan sesuatu, lakukanlah untuk mengharapkan wajah Allah. Maka apapun yang akan kita hadapi itu terasa ringan. Jadi adik-adik para penghafal Al-Qur'an, itu kalau ingin menghafalkan Al-Qur'an, ya cari ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya, hadapkan pada diri kita bahwa yang sedang kita hafalkan ini kalamullah dan Allah mencintai ahlul Qur'an. Kita ingin mendapatkan cinta Allah. Maka kalau tujuan kita ini, insyaallah Allah akan mudah. Dan dalam semua amalan yang kita cari ridha Allah, maka semua amalan itu akan ringan. Misalnya seorang suami dia dibebani oleh Allah Subhanahu wa taala tanggung jawab mencari nafkah. Dia niatkan karena ini tugas yang Allah bebankan kepada saya mencari nafkah untuk mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah ya pekerjaan tersebut akan dia lakukan dengan mudah. Ya, itulah fungsinya kita beriman kepada hari akhir. Karena di hari akhir itu ada balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan para sahabat itu sadar betul ini. Ya. Keimanan mereka kepada balasan dari Allah Subhanahu wa taala luar biasa, sehingga mereka pun berani untuk meninggalkan kampung halaman mereka. Naltamisu, ya, naltamisu wajh Allah. Yang kami cari hanya semata-mata wajh Allah Subhanahu wa taala. Baik, nah sekarang kita akan kisahkan beberapa cerita bagaimana para sahabat itu berhijrah. Ini di antara kisah yang dibawakan oleh para ulama adalah kisahnya Abu Salamah. Jadi Abu Salamah ini beliau berhijrah setahun sebelum para sahabat lainnya berhijrah. Jadi ketika mendengar bahwa sebagian penduduk kota Madinah itu sudah memeluk agama Islam, Abu Salamah ini berhijrah. Namun dia dipisahkan dengan keluarganya. Nah, Abu Salamah ini nanti beliau meninggal dunia ya setelah perang Badar, ya beliau meninggal dunia. Kemudian Ummu Salamah itu istri beliau menjanda, kemudian dinikahi oleh sebaik-baik manusia yakni Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Ummu Salamah istri beliau yang kita sebut dalam cerita ini nantinya akan menjadi salah satu dari Ummahatul Mukminin, ya ibunya kaum mukminin. Bagaimana ceritanya? Disebutkan oleh Imam Ibnu Hisyam dalam sirah beliau, "Fakana awwalu man hajara ila al-Madinah min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min al-muhajirin min Quraisy min Bani Mahzum." Ya. Dahulu orang yang pertama berhijrah ke kota Madinah dari kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang muhajir dari kalangan orang-orang Quraisy dan dia berasal dari Bani Mahzum adalah Abu Salamah. Abu Salamah ibnu Abil Asad ibn Hilal bin Abdillah bin Omar ibn Makhzum. Ya, jadi Bani Makhzum ini termasuk kabilah yang juga terkemuka di tengah-tengah orang-orang Quraisy. Ya, Abu Jahal itu dari sini. Ya, jadi Bani Makhzum. Nama beliau aslinya adalah Abdullah, tapi beliau lebih dikenal dengan nama Abu Salamah. Istri beliau Ummu Salamah. Anak beliau namanya Salamah. Ya. Jadi biasa orang-orang Arab mereka berkunyah. Berkunyah itu artinya memiliki panggilan, kalau laki-laki pakai Abu, kalau perempuan pakai Ummu. Ya, kemudian Abu siapa? Anak pertamanya.
Nah, pertamanya Salamah, maka dia dikenal dengan nama Abu Salamah. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau memiliki anak laki-laki yang bernama Al Qasim, maka beliau dikenal sebagai Abu Qasim. Maka beliau dikenal dengan nama Abu Salamah. Hajar ila Madinah di qabla bai'ati ashabil Aqabah di sana. Bahkan beliau ini berhijrah ke kota Madinah setahun sebelum bai'at Aqabah. Satu tahun sebelum bai'at Aqabah. Wa kana qadima ala Rasul sallallahu alaihi wasallam Makkah min ardil Habasyah. Dan ketika itu Abu Salamah baru saja kembali kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam di kota Makkah setelah sebelumnya beliau berhijrah ke negeri Habasyah. Ya, jadi Abu Salamah baru saja kembali dari negeri Habasyah. Falamma adzahu Quraisy wa balaghu al-Islam man aslama min al-Ansar kharaja ila al-Madinah muhajiran. Maka ketika sampai, ketika beliau diganggu oleh orang-orang Quraisy, tekanan demi tekanan dirasakan oleh kaum muslimin, ya, siksaan demi siksaan didapatkan oleh kaum muslimin. Dan beliau mendengar bahwa sebagian dari penduduk Madinah sudah masuk Islam. Kharaja ila al-Madinah muhajiran. Maka dia pun keluar dari kota Madinah untuk berhijrah. Dan ketika itu beliau berhijrah bersama keluarga beliau. Kemudian ini Ummu Salamah yang cerita. Qalat lamma ajma'a Abu Salamah al-khuruj ila al-Madinah. Rahala li ba'irahu thumma hamalani 'alayhi. Ketika Abu Salamah mulai mempersiapkan perjalanannya menuju kota Madinah, maka kemudian dia menyiapkan bagiku ba'irah, untanya. Thumma hamalani 'alaih. Kemudian dia pun membawaku di atas unta tersebut. Jadi ini istrinya Abu Salamah yang cerita, Abu Salamah. Jadi ketika suamiku bersiap-siap untuk berhijrah, dia telah menyiapkan unta untuk aku tunggangi. Qala wa hamala ma'i ibni Salamah ibna Abi Salamah fi hijri. Dan ketika itu aku pun membawa putraku yang bernama Salamah. Ya, ketika itu aku bawa di atas pangkuanku. Thumma kharaja bi yaqulu bi ba'irah. Kemudian Abu Salamah pun keluar dengan menuntun unta tadi. Jadi istrinya yang naik ke atas unta bersama putranya yang bernama Salamah. Jadi Salamah itu nama laki-laki. Nama anak laki-laki, ya, Salamah bin Abi Salamah. Bagaimana kita tahu dia laki-laki? Bin, ya. Kalau perempuan? Binti, ya. Jadi Salamah nama anak laki-laki. Bu Salamah. Sama kayak siapa kemarin? Budaknya ini siapa? Budaknya Khadijah. Maisarah. Laki-laki juga. Kemudian ada sesuatu yang terjadi ketika Abu Salamah menuntun ya unta yang dinaiki oleh istri dan anaknya, ternyata ya mereka kepergok oleh keluarga Ummu Salamah. Ya falamma ra'atu rijal Bani Mughirah ibn Abdullah ibn Umar ibn Makhzum, maka ketika itu kami kepergok oleh sekelompok orang dari Bani Mughirah. Ya, ini keluarganya Ummu Salamah. Ya, qamu ilaih, maka mereka pun mendatangi Abu Salamah. Faqalu hadhihi nafsuk wa labatna 'alaiha. Ara'aita sahibataka hadhihi? Wahai Abu Salamah, kalau engkau sendiri yang pergi, ya, maka kami tidak kuasa untuk menahanmu. Silakan saja kalau kau pergi. Tapi keluargamu, ya, istrimu itu masih qabilah kami, keluarga kami. Maka kenapa dia dibawa-bawa? Ya. Ala manatruka tasiru biha fil bilad? Apakah kami sebagai keluarganya akan membiarkan dirimu membawa dia, ya, ke negeri yang asing sana? Jadi apa? Mereka tahu bahwa Abu Salamah membawa keluarganya. Oke, kalau kamu mau pergi hijrah, silakan. Tapi istrimu jangan. Qalat fa naza'u khitam al-ba'ir min yadihi. Maka mereka pun memaksa Abu Salamah untuk melepaskan tali kekang unta. Fa'akhudhuni minhu, kemudian dengan paksa mereka menurunkan aku dari unta tersebut. Wa ghadiba inda dhalika Banu Abdul Asad raqtu Abi Salamah, maka kemudian ketika melihat kelakuan keluargaku kepada Abu Salamah, ternyata apa, ada keluarganya Abu Salamah dari Bani Asad,
melihat, tuh apa ini? Kenapa kok kalian menurunkan istri dari keluarga kami? Ini kan yang namanya orang Arab itu kan apa fanatik keluarganya kan sangat tinggi. Ketika melihat Abu Salama diperlakukan seperti itu, keluarganya marah. Ya, faqalu la wallahi la natraku ibnana indaha idnazaqtumuha min sahibina. Ya, kata keluarganya Abu Salama, jangan diambil anaknya. Kalau kalian mau ambil istrinya, silakan. Ini memang keluarga kalian. Tapi anaknya Abu Salama, ini punyanya Abu Salama. Maka kemudian saling tarik menarik antara ya, keluarganya Abu Salama dengan keluarganya Ummu Salama. Mereka memperebutkan Salama. Qalat fa tajadabu bani Salama bainahum hatta khala'u yadahu. Ya, maka kemudian mereka saling memperebutkan putra Salama sampai kemudian khala'u yadahu. Ini wallahu ta'ala secara literal artinya sampai tangannya itu patah. Ya, sampai tangannya Salama itu patah karena diperebutkan. Tapi bisa menukar maknanya artinya sampai salah satu pihak itu berhasil mengambil Salama. Jadi keluarganya Abu Salama berhasil merebut Salama. Wa talaqa bihi Banu Abdul Asad. Kemudian Salama dibawa oleh Banu Abdul Asad. Keluarganya siapa? Keluarganya Abu Salama. Wa habasani Banu Mughirah indahum. Sementara aku ya dipenjara oleh keluargaku sendiri, yakni Bani Al-Mughirah. Wa talaqa zawji Abu Salama ila Madinah. Adapun suamiku Abu Salama, dia pun melanjutkan perjalanan hijrahnya menuju kota Madinah. Bapak Ibu bisa bayangkan, keluarga terpisah. Abu Salama tetap hijrah ke kota Madinah. Anaknya diambil oleh keluarga Abu Salama dari Banu Abdul Asad. Kemudian istrinya diambil oleh keluarga sang istri, yaitu Bani Al-Mughirah. Maka terpisahlah ya keluarga Abu Salama, terpencar. Ya, karena ingin menyelamatkan agama Allah Subhanahu wa taala. Abu Salama pergi ke kota Madinah. Bisa dibayangkan ya. Kemudian Abu Salama mengatakan, "Tafarraqa baini wa baina zawji wa baina ibni." Maka mereka telah memisahkan aku dengan suamiku. Mereka telah memisahkan aku pula dari putraku. Fakuntu akhruju kulla ghadatin fa ajlisu bil abtah fama azalu abki. Maka ketika kami terpisah, setiap hari aku pergi ke suatu tempat yang bernama Abtah, suatu tempat di kota Mekah yang bernama Abtah, fama azalu abki, dan aku terus-menerus menangis. Bagaimana perasaan seorang ibu dipisahkan dengan anaknya? Bagaimana perasaan seorang istri dipisahkan dengan suaminya? Ya, dipisahkan oleh orang, jadi bukan suaminya yang meninggalkan dia, tapi dipisahkan oleh orang lain, gak boleh ikut. Ya, kamu saya tahan, kamu kami tahan. Anaknya diambil oleh keluarga suaminya. Kemudian hatta amsa sanatan aw qaliman minha, dan itu berlangsung selama 1 tahun. Bayangkan, terpisah selama 1 tahun. Suaminya di Madinah, anaknya diambil oleh keluarga suami, dia sendiri di keluarganya. Aw qaliman minha, atau mendekati 1 tahun, hatta marra bi rajulin min bani ammi, sampai kemudian ya datang seorang laki-laki dari keluarga pamanku, ahadu Bani Mughirah, dan dia masih salah satu keluarga dari Bani Mughirah. Faro'a mabi farohimani, maka dia melihat keadaanku, kemudian muncullah belas kasih pada orang tersebut. Faqala li Bani Mughirah, kemudian dia berkata kepada keluarga Bani Mughirah, ala tukhrijuna hadhihi miskina farraqtum bainaha wa baina zawjiha wa baina waladiha. Tidakkah kalian biarkan dia menyusul suaminya? Sungguh kalian telah memisahkan antara dirinya dengan suaminya dan juga dengan putranya. Apakah kalian tidak kasihan? Tegas sekali kalian. Ini masih keluarga kalian. Ya, Ummu Salamah ini masih keluarga kalian. Jadi bagaimana mungkin kalian tega memisahkan dia dengan suaminya, memisahkan dia dengan putranya? Maka kemudian faqali ilhaqi bizaujika in syi'ta. Maka setelah
di lobi ya oleh salah satu kanit kerabat yang Ummu Salamah tadi, maka keluarga Ummu Salamah pun melepaskan Ummu Salamah. Ilhaqi bi zawjiki in syi'ti. Ya, temuilah suamimu kalau memang engkau menginginkannya. Akhirnya mereka melunak. Ya, akhirnya mereka melunak. Maka kita kalau menghadapi suatu ujian dan cobaan harus banyak-banyak bersabar. Ya, fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Karena sesungguhnya setelah kesulitan itu pasti ada kemudahan. Sesungguhnya setelah ada kesulitan, Allah ulangi, sesungguhnya setelah ada kesulitan pasti ada kemudahan. Satu tahun terpisah dari suami dan anaknya, ternyata ada kemudahan datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala melalui salah satu karib kerabatnya. Ilhaqi bi zawjiki in syi'ti. Ya, silakan engkau pergi bersama suamimu kalau memang engkau menghendakinya. Qala, kemudian kemudahan yang lain datang kepada Ummu Salamah setelah keluarganya mengizinkan dia untuk pergi mengikuti sang suami. Radda banu Abdul Asad ilayya inda dalika bni. Ternyata keluarga sang suami, yakni banu Abdul Asad, mengembalikan putraku. Masya Allah ya, setelah dia dibebaskan, ternyata anaknya dikembalikan. Dan tidak hanya sampai di sini saja kemudahan yang Allah berikan kepada Ummu Salamah. Faqala, kemudian Ummu Salamah melanjutkan cerita beliau. Dan ketika itu aku dudukkan putraku dalam pangkuanku, thumma kharajtu uridu zawji bil Madinah. Kemudian aku pun pergi untuk menemui suamiku di kota Madinah. Perlu diketahui Bapak dan Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah, perjalanan yang ditempuh di masa lampau tidak sama dengan perjalanan di masa kita. Bukan enak kemudian Ummu Salamah naik bus jurusan Mekah Madinah. Ya. Ya, kalau sekarang enak ya, tinggal naik Sabko, bus Sabko kemudian dibawa ya, bayar berapa dulu ya, 20 real atau berapa real. Belum ada ya, Ummu Salamah harus naik unta sendirian, hanya ditemani dengan anaknya yang masih kecil, seorang wanita. Ya, harus menempuh perjalanan, menempuh apa, melewati gurun pasir. Dan perjalanannya bukan satu hari ya, bukan satu hari dua hari ya, 7 hari sampai 10 hari berada di tengah-tengah padang pasir. Luar biasa. Tapi karena beliau ingin menemui sang suami dan ingin berhijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka beliau ya menempuh perjalanan tersebut. Ya. Kata Ummu Salamah, "Wa ma ma'i ahadun min khalqillah." Tidak ada seorang pun yang menemui menemaniku dari makhluk-makhluk Allah. Tidak ada seorang manusia pun yang menemaniku ketika itu. Faqultu ya, ataballagu biman laqitu hatta aqdama alayya zawji. Maka kemudian ya, aku pun pergi untuk menemui suamiku. Hatta idza kuntu bitan'in laqitu Utsman bin Talha bin Abi Talha akha bani Abi Dzar. Sampai kemudian aku berjalan-jalan untuk menyusul suamiku, ketika itu aku melewati Tan'im. Tan'im adalah kawasan di luar kota Makkah, dan ini bukan lagi termasuk wilayah haram. Jadi seseorang kalau ingin berihram, ingin melaksanakan umrah, ya, kalau dia penduduk Makkah, tinggal di Makkah, ingin berumrah, dia keluar ke Tan'im. Ya, dia keluar ke Tan'im. Makanya orang-orang kalau umroh yang kedua biasanya ya, setelah umroh yang pertama ingin mengulang umroh, dia keluar dulu ke Tan'im, kemudian berihram dari sana, kemudian mengulangi umrohnya. Maka ketika aku berada di Tan'im, laqitu Utsman bin Talha, aku bertemu dengan Utsman bin Talha. Ya, beliau berasal dari Bani Abdiddar. Dan Utsman bin Talha ini nanti masuk Islam ya. Utsman bin Talha nanti akan diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala masuk Islam. Jadi rata-rata orang baik itu dapat hidayah. Orang-orang yang jahat ya, ada yang dapat hidayah tapi ada yang dapat siksa juga ya. Utsman bin Talha bertemu dengan Ummu Salamah. Ini belum saya terjemahkan. Faqala, kemudian Utsman mengatakan kepada ila aina ya binta Abi Umayyah. Wahai putri Abi Umayyah, mau ke mana engkau? Qala taqutu uridu zawji bil Madinah. Kemudian aku menjawab pertanyaan Utsman,
aku menginginkan suamiku yang sekarang sudah berada di kota Madinah. Qala aw ma ma'aka ahad? Tidakkah ada seorang pun yang menemanimu wahai Ummu Salamah? Qala faqultu la wallahi illa Allah wa bunayha. Kemudian aku katakan, tidak wahai Utsman, tidak ada yang menemaniku kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala dan putraku ini yang masih kecil. Qala wallahi ma laka min matraq. Ya. Demi Allah, engkau tidak akan kutinggalkan begitu saja. Masyaallah. Pertolongan lagi dari Allah Subhanahu wa taala. Fa akhadha bi khitamin ba'ir. Maka Utsman bin Abi Thalhah mengambil tarikan unta, fantalaqa ma'i yahdi. Kemudian dia pun pergi menemaniku. Ya, tapi bukan naik unta benar-benar ya. Ya, ini Utsman bin Abi Thalhah ini laki-laki sejati, ya, seorang gentleman. Tahu ini bini orang ya, istri orang. Ya, jadi dia lakukan apa? Dia menarik unta. Jadi Ummu Salamah di atas untanya, kemudian Utsman bin Abi Thalhah hanya menarik tali kekang unta tersebut. Maka Ummu Salamah terkesan sekali dengan Utsman bin Abi Thalhah. Beliau mengatakan, "Fawwallahi, ma sahibtu rajulan min al-Arab qat ara annahu kana akram minhu." Maka demi Allah, kata Ummu Salamah, saya tidak pernah bertemu dengan seorang laki-laki pun dari kalangan Arab yang lebih mulia dari Utsman bin Abi Thalhah. Ya, yang lebih gentleman daripada Utsman bin Abi Thalhah. Karena idza balagha al-manzila ana khabi ثم استأخر عني حتى إذا نزلت استأخر ببعيد. Ketika kami singgah, dia namanya perjalanan jauh, tentu harus singgah. Bertahun-tahun perlu istirahat. Demikian juga orang yang melakukan perjalanan harus istirahat. Maka apa yang dilakukan oleh Umar bin Abi Salamah setiap kali mereka singgah, maka dia akan ya menundukkan untaku, kemudian dia akan meninggalkanku sampai aku turun dari unta tersebut. Setelah dia melihat aku sudah turun dari unta, baru kemudian dia ambil untanya tadi. Dia istirahatkan bersamanya. Fahat ta'anhu thumma qayyadahu fi syajarah. Maka dia ambil unta tersebut, lalu dia ikatkan di sebatang pohon. Jadi ditinggalkan Ummu Salamah itu tempat yang teduh, ya, turunkan dari unta, ya, dan beliau nggak lihat Ummu Salamah turun. Jadi ini pakai isyarat saja. Jadi apa? Ditaruh di tempat yang teduh, kemudian ditundukkan untanya, kemudian beliau tinggalkan. Sampai dia melihat bahwa Ummu Salamah sudah turun, baru dia ambil untanya tadi, lalu diikatkan di pohon yang lain, yang di dekat siapa? Utsman bin Abi Thalhah. Thumma tanaha anhi ila syajaratin. Kemudian Utsman bin Abi Thalhah menjauh dariku di pohon yang lain, di bawah pohon yang lain. Fattaja'a tahtaha. Kemudian Utsman pun beristirahat di bawah pohon tersebut. Jadi tempatnya jauh. Tempatnya Ummu Salamah di sini, dia di sini. Kemudian dia beristirahat. Jadi tidak kemudian ngobrol begitu ya. Gih Ummu Salamah lagi. Oh, bawa bekal apa? Ada tahuan nih. Nah, enggak seperti itu, tapi apa? Dia menjaga. Ini istri orang. Dia dijaga kehormatannya. Fa idza dana ar-rawah qama ila ba'iri faqaddamahu farahalahu thumma istaqara anni faqala irkabi. Kalau kami ketika ingin melanjutkan perjalanan, maka apa yang dilakukan oleh Utsman bin Thalhah? Dia ambil untanya, dia giring untanya mendekatiku, kemudian dia tundukkan unta tersebut, kemudian baru dikatakan ayo naik. Fa idza raqibtu wastawaitu ala ba'iri ata fa akhadha mikhatihi. Khitami. Maka setelah aku duduk ya di atas unta, kemudian untanya naik, barulah Utsman bin Abi Thalhah kembali dan menarik untaku. Masya Allah. Ya, berupaya untuk tidak terjadi interaksi ya yang mendalam dengan Utsman bin Abi Thalhah. Ya, jadi Ummu Salamah setelah naik, barulah Utsman bin Abi Thalhah datang untuk kembali menarik unta Ummu Salamah. Faqadahu hatta yanzila bi. Falam yazal yasna dzalika li hatta aqdabani al-Madinah. Demikianlah yang terus terjadi di tengah-tengah kami. Jadi setelah mereka menempuh perjalanan dalam satu hari, tiba waktunya istirahat, maka Utsman bin Abi Thalhah akan menundukkan unta tadi sampai Ummu Salamah keluar atau turun dari unta tersebut, baru dia ambil untanya, lalu dia beristirahat di tempat yang jauh.
hatta aqdama lil Madinah, sampai kemudian dia mengantarkanku ke kota Madinah. Falamma nadhara ila qaryati Bani Amr bin Auf bi Quba, qala zawjuka fi hadhihi alqaryah. Maka kemudian setelah dia melihat ya desanya Bani Amr bin Auf yang terletak di Quba, Quba ini sudah menjelang masuk kota Madinah. Qala, maka Uthman mengatakan, zawjuka fi hadhihi alqaryah, suamimu tinggal di desa ini. Bahkan Abu Salamah biha nazilan, ya, kata Abu Salamah, disitulah tempat Abu Salamah tinggal. Fa'ad kuliha ala barakatillah, maka kemudian kata Uthman bin Abi Talha, masuklah engkau ke desa tersebut, ke desa ini, ya, dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuman sorofa roji'an ila Makkah. Kemudian Utsman bin Abi Talha setelah menyelesaikan misinya tinggal selangkah lagi, Ummu Salamah akan memasuki, akan bertemu dengan suaminya Utsman bin Abi Talha, pulang kembali kota Makkah. Ya, jadi kita bisa melihat bagaimana kemudahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ya kepada Ummu Salamah. Ya, sebelumnya dia mengalami keadaan yang sangat terjepit ya, terpisahkan dari anak dan suaminya, tapi kemudian kemudahan ya, diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada beliau. Ini pelajaran yang bisa kita ambil kalau kita mengalami satu musibah ya, harus bersabar. Insya Allah kalau kita bersabar akan ada jalan keluar. Jangan sampai kemudian dengan musibah yang menimpa kita, kita semakin jauh dengan Allah, tapi banyak-banyak mendekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, percaya kepada Allah, itu akan datang. Baik, tentukan itu sampai di sini. Insya Allah di pertemuan yang akan datang masih ada lagi kisah-kisah yang menakjubkan tentang hijrahnya para sahabat. Kita akan ceritakan bagaimana hijrahnya Umar bin Khattab. Sama nggak kisahnya dengan Abu Salamah? Jauh berbeda. Ya kalau Utsman, ya nantilah kita akan kisahkan pada pertemuan yang akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat.